sini lu. Mana celana sini lu? Rumah. Lu kok tinggal di rumah, katanya mau lu balikin. Emang gua mau balikin, gua masih nunggu kabar. Aduh, Jang, nunggu mulu sampai kapan, Jang? Petain lagi sana. Aduh. Nunggu kabar dari si Ipin, Bu. Ya lu tanyain. Enggak usah ditelepon, ini dia udah nelpon. Ya udah angkat, jangan ngobrol mulu, angkat. Ngeledek. Halo, Pin. Halo, Jak. Berita bagus nih, Jak. Toko pusat mau minta stok celana jeans, Jak. Soalnya lagi barangnya lagi laku, Jak. Lo kan mau balikin celana jeans, kan? Iya, Pin. Ya udah, lo balikin aja, Jak. Enggak semua juga enggak apa-apa, Jak. Gua balikin semuanya, Pin. Hah? Semua? Emang belum ada yang laku, Jak? Belum. Kok bisa? Udah ceritanya panjang deh, Pin. Pokoknya sekarang gua ke rumah lo ya. Ya udah deh. Oke, oke, Jak. Kamu jangan ngamen sama orang yang lagi ngojek dong. Siapa yang mau ngamen? Gue cuma mau nanya, Joni udah berangkat dinas? Udah, tadi aku lihat dia di warung Haji Sodik. Emang kenapa? Gak sopan! Bang, cepetan dong, saya udah telat nih. Iya, maaf. Bu, berkas dulu ya, Bu. Mau main kemana toh kamu, Gas? Main ke rumah Alia, Bu. Ibu kan udah bilang kamu itu gak boleh main ke rumahnya Alia. Kalau mau main sama Melati sama Padil aja, tapi kamu enggak boleh main sama Alia. Emangnya kenapa, Bu? Enggak ada kenapa. Pokoknya kalau ibu bilang enggak boleh ya, Teteh, ngerti kamu? Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Bagas, main yuk. Ayo main di mana? Di rumah Alia. Enggak. Kenapa? Enggak boleh main ke rumah Alia sama ibu aku. Yaudah ya. John. Makasih, Pak Haji. Ya. Assalamualaikum. Salam. Maksud lu apa, John? Lu mau saingan lagi sama gue? Apa-apaan ini, Bang, begini? Aduh, John. Apa maksudnya? Ini, aduh, sakit tangan gue tepasin dulu dong. Tangan gue sakit nih. Bener, jelasin? Iya, gue jelasin. Jangan dibuat. Gelu. Apa maksudnya nyerang saya ngomong gitu ya? Maksud lu apa? Lu makan bubur ayam berduaan sama Sekar. Siapa yang makan bubur ayam sama Sekar? Hah? Tadi Eko bilang sama gue, katanya lu makan bubur ayam berdua sama Sekar. Saya enggak makan bareng sama dia. Saya cuma kebetulan ketemu di situ. Serius? Serius? Masa Bang Pengki lebih percaya sama Eko daripada saya tuh? Iya. Ya gue percaya. Jijik ah, yaudah. Si Paji. Ya. Assalamualaikum. Salam. Cembokur tuh. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Neng Novita. Ada apaan ya? Mau ngambil baju ya? Ntar aja, nyanterin. Bukan sih, Nyak. Mau ngomong sebentar samanya bisa ya? Ada apaan ya? Duduk dulu dah, duduk dulu. Apanya, Neng? Gini, Nyak. Boleh gak ya minta tolong nih sama Nyak? Sampaiin ke Bang Simin. Novita mau udahannya ngekosnya. Hah? Beneran? Neng Novita mau keluar dari kosan? Iya, Nyak. Iya dah. Entar Nyak sampaiin ke Simin. Tapi jangan lupa ya, Neng. Kalau ada teman Neng Novita yang mau ngekos, taruh aja di situ buat ganti Neng. Iya, makasih ya, Nyak. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum.
Bang Pengki. Iya, Pak Denok, ada apa? Kata Mbak Amira yang dengar cerita dari Mbak Yuni, Bang Pengki bikin lagu buat saya. Maksudnya gimana, Pak Denok? Kata Mbak Amira yang dengar cerita dari Mbak Yuni, Bang Pengki bikin lagu buat saya. Judulnya Gula... Gula Jawa, kok nggak salah? Oh, iya, iya, iya. Lagu yang judulnya Manis Gula Jawa. Kan Pak Denok pernah denger. Masa? Iya, lupa. Lupa? Coba, gimana lagunya? Saya bisa aja Pak Denok nyanyiin. Tapi... Senar saya putus, sampai tiga lagi. Nyanyi kan pakai mulut, bukan pakai gitar. Yaudah, saya nyanyiin, tapi pakai tepuk tangan ya. Tepuk tangannya nanti aja, kalau udah selesai nyanyi. Itu juga kalau bagus, kalau nggak bagus, nggak usah ditepukin. Yaudah, saya nyanyi deh. Oke. Ma... Halo, Bang. Nok, Denok di mana? Abang kekunci nih, kagak bisa masuk. Kekunci di mana? Ya di kontrakan, Nok. Denok buruan udah pulang. Abang mau buru-buru nih ke konveksi. Ngapain? Ya balik ke celana jeans. Ipin. Oh, oke. Okay. Denok pulang sekarang. Tahu nggak, tadi aku ketemu Bagas di jalan. Terus, kok Bagasnya nggak diajak main ke sini? Udah sih, tapi kata dia nggak boleh main ke sini sama ibunya. Katanya ibunya dia sama mamah kamu masih berantem ya? Oh gitu. Terus, Bagasnya main kemana? Assalamualaikum, Fadil. Fadil. Waalaikumsalam. Kenapa, Gas? Main yuk. Ayo, tapi main apa? Alias sama Melati diajak nggak? Tadi sih aku ketemu Melati. Katanya dia mau ke rumah Lia. Ya udah, kita kesana aja. Enggak ah, aku nggak boleh main ke rumah Lia sama ibu aku. Kenapa? Kayaknya sih ibu aku sama mamanya Alia masih marahan. Mama masih berantem ya sama Tante Yuni? Kata siapa? Kata Bagas, Ma. Emang iya? Kok Mama berantem mulu sih kayak anak kecil? Tuh, lu masih contoh nggak baik sih buat anak lu. Udah sana minta maaf. Shhh, kemana lu? Pulang, ngapain? Ya makan siang, atuh. Kayak-kayaan lu, sok-sokan pakai makan di rumah. Emang Yuli masak? Jangan salah, Pur. Hari ini teh Yuli nggak keluar, nggak kemana-mana. Jadi saya mau makan siang di rumah. Makan di warung aja, temenin gue. Ngapain? Atuh punya istri kalau masih makan siang di warung mah. Kalau saya masih bujangan kayak kamu, baru saya makan di warung. Gedes, Pur. Pur. Masakan istri mah enak, Syapur. Berangkat! Bisa bawa aja, Bang? Bisa dong, Nok. Mau Denok bantuin bawa? Gak usah. Bang, jalan dulu ya, Nok. Ya. Jangan lupa minta uangnya balik ya, Bang. Iya, Nok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Belum nyalain. Iya. Adek bro, alhamdulillah masih rajin aja jualan jeansnya. Siapa yang mau jualan jeans? Ini semua gue mau balikin. Hah? Dibalikin? Iya. Gue baru mau beli satu. Ngomong ibu lah dulu. Jangan dulu dah.